Hari kelima di SMK Negeri 49 Jakarta dipenuhi suasana belajar praktik, tapi bukan praktiknya yang kita incar. Di hari kelima ini kita menyaksikan banyak sekali ujian praktik yang real, entah itu diawasi Dudi ataupun asesor. Kelas 12 PM hari ini mengikuti ujian kompetensi keahlian untuk kelas 12 pemasaran. Di sebelah kanan saya ada Ibu Tuti selaku salah satu penanggung jawab dari ujian kompetensi hari ini. Minta pendapatnya kayak apa ya ujian? Ujian hari ini dimulai dari ujian tertulis komputer, kemudian presentasi dari produk yang ditawarkan. Produk pilihan mereka adalah ada minuman, makanan, dan produk yang terbuat dari bahan batik. Dan mereka mempresentasikan produknya masing-masing dengan penuh semangat untuk meyakinkan calon investornya sehingga tertarik untuk menanamkan modal di usaha mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.